Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat belajar kembali dengan saya. Semoga untuk belajar malam ini bisa berjalan lancar dan tidak ada halangan yang apa ya, istilahnya halangan yang lancar aja lah intinya. Nah, sebelum kita mulai, mari kita berdoa sejenak untuk sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Dengan doa, semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan beberapa kemudahan dalam belajar. Berdoa, mulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih telah masuk ya. Nah, ini ada Mbak Ika, Mbak Umi, Mbak Cynthia, Mbak Leoza, Mbak Ici, dan Mbak Grace. Nah, kemarin memang ada beberapa soal itu memang saya kesulitan dalam membuat soal, tapi tidak ada masalah ya. Pilihkan soal yang mempunyai cara penyelesaian yang sama. Jadi kalau bisa satu, bisa sama semua, bisa diselesaikan menggunakan rumus PQ itu ya kemarin. Nah, semoga nanti di ujian semesternya bisa lebih baik dari ujian UTS-nya itu ya. Amin semuanya. Kemarin kita telah belajar yaitu tentang turunan fungsi. Nah, kemarin kita telah belajar tentang turunan fungsi. Nah, itu ya. Nah, ada beberapa rumus-rumus turunan fungsi kemarin. Nah, turunan. Di sini, nah, kita mencari, kita lanjutkan untuk materi yang kemarin. Nah, kalau bentuknya turunannya adalah U per V. Nah, kemarin kita sudah mempunyai contoh U persamaan pertama, V persamaan ke kedua. Misalkan seperti itu, U per V berarti persamaan satu dibagi dengan persamaan kedua, yaitu ini menjadi dengan tulisan dengan penyelesaiannya itu kalau ada pembagian yaitu V turunan U kali V dikurangi U kali turunan V per V kuadrat. Nah, ini. Nah, kita coba buat contoh di sini ya. Akan ada U per V contohnya seperti ini. Sekarang ada 4x min 2 per 3x min 7. Nah, ini penyelesaiannya bagaimana? Nah, kita tahu rumusnya tadi adalah kalau ada hal seperti itu rumusnya adalah U turunan U kali V min U kali turunan V per
V kuadrat. Maka penyelesaiannya di sini kita tahu U. Kita cari U dulu. Rumus U. O itu kan sama dengan punya apa? U-nya sama dengan 4x min 2. Nah, maka turunan U, U absen, turunan U itu jadinya bagaimana? Turunan U-nya jadinya apa? 4x atau 4. O itu yang atas, yang depan berarti O. 4. Nah, sekarang V. V-nya adalah 3x min 7, maka turunannya di sini menjadi V absen sama dengan T3. Oke, nah karena ada di situ rumusnya adalah U absen, berarti ada 4 kali kali apa? V, V-nya berapa? 3x min 7 terus min dikurangi U, U nya berapa? U itu sama dengan 4x min 2, betul betul Mbak Cindy ya, kali berapa? Kali 3, betul, dibagi V kuadrat. V kuadratnya apa? V itu adalah 3x min 7. Ini kuadratnya. Ini kuadrat. Nah, kalau sudah seperti ini, maka kita bisa kalikan di sini 4x, 4 kali 3x sama dengan 12x min 4 dikali min 7, jadi min 28 dikurangi 4x kali 3, jadi 12x, 12x min 2 kali 3 sama dengan min 6 dibagi dengan, nah ini dikalikan dulu, 3x min 7 ini kuadrat, jadi 9x kuadrat. Ini berapa? 3x min 7 kali 3x min 7, 9x kuadrat min 20, 40. Nah, kita kalikan dulu. Nah, di sini. Jadi kita harus tahu, kita kalikan dulu di sini. Ada 3x min 7 kali 3x min 7. Nah, pertama 3x kali 3x berarti 9x kuadrat. -3x kali min 7 sama dengan min 21x. Nah, min 7 kali min 3x sama dengan min 21x. Min 7 kali min 7 sama dengan plus 49. Nah, maka di sini sama dengan 9x kuadrat min
42x plus 49. Dah. Atau kalau ada perpangkatan seperti ini, kita bisa menjadi ax kuadrat min atau plus juga boleh, plus 2ab plus c kuadrat. Nah, ini kalau mau cepatnya seperti ini. Nanti kan di sini a e kuadrat berarti 3 kali 3 kan 9x kuadrat. Nah, ini saya 7 kali 7 sama dengan 49 ya. 2 kali 7 2a kali b. Berarti ini 3 kali 7 21 kali 2 sama dengan 42. C kuadrat berarti ini C kuadratnya sama dengan 7. 7 nya kan sudah 49. Maka ini dibagi dengan, kembali ke sini, ini dibagi dengan 9x kuadrat 9x kuadrat min 42 plus x ya ini plus 49. Nah, di sini kita kelompokkan 12 dikurangi 12 0, 28 dikurangi min 28 dikurangi min 6 dengan min 34 per min 24 per 9x kuadrat min 42 plus x ya ini plus 49. Nah, ini selesai. Nah, ini selesai. Berarti ada min 24 per 9x kuadrat min 42x plus 49. Di sini untuk kasus ini kita tidak dapat merasionalkan untuk kasus ini kita tidak dapat merasionalkan atau kita dapat menyederhanakan. Nah, kalau kita di sini bisa dengan cara seperti ini juga coba. Nah, kalau kita mau sederhanakan menjadi ini, kita hapus satu serat, jadi tinggal ada kita hapus 4 per 3x min 7. Nah, ini min 4x, cara kedua ya, 4x min 2 per 3x min 7 kuadrat. Nah, ini dihapus, ini sama hapus, berarti kalau dihapus menjadi tinggal, karena ini kuadrat tinggal di 4 min 12x ini kali 3 ya, masih ya, ini 12x min 6 per 3x min 7. Nah,
Berarti ada min 12 x min 2. Karena 4 dikurangi min 6 berarti min 2 per 3 x min 7. Ini juga boleh. Ini caranya. Silahkan yang mau bertanya boleh. Cara yang satu ini juga boleh, cara yang dua juga boleh. Ini harusnya sama, karena ini kalau ini kita tidak menggunakan ini cara satu, cara dua. Ini ada dua. Ini kalau kita sederhanakan seperti ini. Nah, ini hasilnya adalah 12x min 2 per 3x min 7. Kalau mau dibagi ini juga sama menjadi 4 ya, 4 per 9x kuadrat 42 plus 49. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, ini pakai ini boleh, kalau mau disederhanakan seperti ini juga boleh. Tapi biasanya untuk yang digunakan adalah untuk yang cara satu ya. Untuk cara dua ini jarang sekali untuk digunakan. Ini yang digunakan adalah kita kalikan dulu ini caranya, yang cara pakai cara yang pertama ini. Jadi ini aja yang dipakai adalah min 24 per 9x kuadrat min 42x plus 49. Udah, berarti min 24 min 9x ini. Oke, contoh lagi, contoh yang lain. Oke. Saya terangkan lagi untuk yang itu. Nah, ini digunakan untuk yang sama ya. Untuk bentuk per kuadrat atau yang lainnya. Contohnya seperti ini. Misalkan ada persamaan seperti ini. 2x plus 3 kuadrat. Nah, ini kan hasilnya. Ini menjadi aslinya kan menjadi 2x, oh, maaf belum hilang. Hasilnya kan menjadi 2x plus 3 kali 2x plus 3.
Nah, ini. Nah, kalau kita menggunakan rumus AX kuadrat, maka kita gunakan A, ini B. Ini bukan C kuadrat, tapi B kuadrat ya, maaf. Ini jangan C kuadrat, tapi B kuadrat. Oke. Nah, di sini A kuadrat berarti kan 2x kali 2x, jadi kan 4x kuadrat. Nanti kita buktikan apakah betul 4x kuadrat ditambah 2 mana plus 2 kali AB berarti kali 2 kali 3x. Nah, kali x ya, karena 2x. Nah, ini dikalikan semua tambah x. Nah, ini berapa hasilnya? Ini kan akan ketemu 12x plus 9. Nah, ini ada x-nya. Ini kali semua. Ini kali. Kali ya. Nah, plus 3 kali 3 sama dengan 9. Nah, maka hasilnya adalah 4x kuadrat plus 12x plus 9. Bisa dipahami, Mbak? Mbak Ika sampai sini, Mbak Ika? Sembilan dari mana? Sembilan dari 3 kuadrat. 3 kali 3. Ini dari 3 kali 3. Kalau mau dipisah juga ini tidak apa-apa. Ini kita pisah aja. Jadi 2x di ini ada 2x kali 2x. Nah, 2x kali 2x ditambah 2 kali 2x plus 3 plus 3 kali 3. Jadinya sama. Nah, kalau kita coba sama cara ini kan sama saja. Ini kan caranya seperti ini ya. Ini caranya sama dengan 2x kali 2x. 2x kali 2x kan 4x kuadrat. Kalau mau dicarikan skala manual. 4x kuadrat. Nah, 2x kali 3 sama dengan 6x. Nah, 2x kali 3 sama dengan plus 6x. Nah, kalau sudah jadi 3x kali 2x sama dengan 6x. Plus kan plus kali plus kan plus. Hasilnya sama. 3 kali 3 sama dengan ini ada 3 kali 3 sama dengan 9. Terserah mau enak yang mana pakainya. Ini plus 9. Karena ini sama, maka dijumlah menjadi 4x plus 12x plus 9 kan sama, hasilnya sama kan. Mau pakai rumus ini boleh, dicarikan secara manual seperti ini juga boleh, hasilnya sama. Enak yang mana terserah. Enak pakai yang mana boleh, boleh pilih. Bisa dimengerti?
Nggak bisa, Mbak Cynthia. Kalau disetujui seperti itu nggak bisa, Mbak Cynthia. Karena itu nanti hasilnya berbeda. Ada pertanyaan lagi sampai sini? Silahkan, kalau mau bertanya boleh. Oke, enggak apa-apa. Coba saya kasih contoh soal yang seperti ini. Nanti bisa, pasti bisa. Pakai ini boleh, pakai yang dua boleh ya. 3x min 2 kuadrat. Ini pasti masih masih pasti bisa. Langsung pasti bisa. Hasilnya berapa? Hasilnya berapa ini? Coba. Kalau ada 3x min 2 kuadrat. Ini pasti bisa bisa. Saya yakin kalian pasti bisa. Nah, bisa kan? 9x kuadrat min 12x plus 4. Nah, itu sudah betul, Pak Sidia. Nah, menjadi 9x kuadrat, betul itu. Jadi, 9x kuadrat min 12x plus 4. Betul. Mudah kan? Gimana yang lainnya? Bisa mengikuti? Gimana Mbak Ika, Mbak Umi, Mbak Sintia, Mbak Leosa, Mbak Ica, Mbak Kris, Bunda, Mbak Lucy, Mbak Susi, Mbak Jen, Mbak Santi. Bisa mengikuti? Dua belas itu dari ini. 12 itu dari 2 kali 3x kali 2. Itu ketemu 12.
Kalau 2 kali 3 kan 6, 6 kali min 2 sama dengan min 12. Gitu, Mbak. Nah, Ika. Nah, kita kembali ke soal tadi ya, yang bentuknya pembagian ini kan sama saja seperti itu. Nah, ke bentuk soal turunan, jika fx sama dengan misalkan x kuadrat min 3 per 2x plus 4. Nah, tadi rumusnya kita tahu, rumusnya bagaimana? U rumusnya adalah U per U ya, U absen kali V ditambah dengan V. Nah, ini kan bentuknya seperti itu ya, U absen kali V plus U kali V absen per V kuadrat. Maka kita harus turunkan dulu untuk yang U. U nya kita turunkan dulu. Nah, U nya kita turunkan dulu. U nya itu sama dengan X kuadrat min 3. Maka turunannya U absennya menjadi berapa? U kuadrat min 2. Berarti absennya bagaimana? Turunannya jadi 2X. Kan turunannya jadi 2x. Jangan lupa ya, turunannya ini jadi 2x. Nah, yang kedua V. V-nya itu sama dengan 2x plus 4. Maka turunan dari V itu sama dengan 2. Kebalik yang mana, Bunda? X kali X itu sama dengan X kuadrat. Ini turunan, bukan? Ya, turunan sekarang. Ingat, turunan dari kemarin. Kalau ada x kuadrat x pangkat n, itu kan turunannya menjadi n kali x pangkat n min 1. Ingat rumusnya untuk turunan? Ingat rumus turunannya seperti ini. X pangkat n itu turunannya menjadi n kali x pangkat n min 1. Ingat ya, masih ingat ya, turunannya. Nah,
Makanya kalau ada x pangkat 2 maka penyelesaiannya di turunannya di 2x. Karena turunan min 3 hilang nggak ada. 4 juga nggak ada. Udah paham sekarang? Nah, kalau sudah paham untuk turunannya, maka kita oh ya sebentar mau habis baterainya. Saya ambil cas dulu. Sekarang keturunannya karena ada per, maka di sini tadi rumusnya adalah u absen. Jadi ada 2x kali di sini ya. Kita lanjut di sini menjadi 2x kali berapa? Kali v. V-nya adalah 2x plus 4. Ditambah u, u adalah x kuadrat. U adalah x kuadrat kali min 3 ya. Ini kurung buka dulu karena masih dikali nanti. Min 3 kali turunan V. Nah, turunan V sama dengan kali 2 per dibagi dengan V kuadrat. V kuadrat tadi adalah 2X plus 4. Oke. Nah, kita kalikan dulu sekarang. 2X kali 2X sama dengan 4X kuadrat. Dua x kali 4 sama dengan plus 8x ditambah x kuadrat kali 2 berarti 2x kuadrat. Dua kali min 3 sama min 6 per. Nah, 2x plus 4 maka ini ketemunya adalah 4x kuadrat. Kita pakai rumus tadi yaitu ax kuadrat plus 2ab kali b kuadrat ya. Di b 4 kuadrat plus, nah 4, nah, karena 2 kali 2x kan 4, 4 kali 4 sama dengan 16. Di plus 16x plus 16. Ini per ya, bukan plus ya. Udah, betul. Sekarang berarti tinggal kita samakan ini 4x dan 2x kuadrat ini sama. Jadi kita jumlah menjadi 6x kuadrat. 6x kuadrat plus 8x min 6 per 4x kuadrat plus 16x plus 16. Kalau mau dibagi dua, dua semua boleh. Ini bisa menjadi 3x kuadrat plus 4x min 3 per 2x kuadrat plus 8x plus 8 juga boleh. Selesai. Ini sudah selesai.
Ada pertanyaan sampai sini? Silahkan kalau mau bertanya, boleh. Silahkan yang mau bertanya. Temannya pada kemana ini ya? Kok cuma 11? Biasanya penuh-penuh dulu. Sudah pada balik atau pada sibuk ini teman-temannya ini? Ya, ada yang sip malam ya, berarti kerja ya, udah sibuk ya. 6x kuadrat dari mana? Oke, dari ini Mbak. 4 ini ya, dari sini. 4x kuadrat ditambah 2x kuadrat. Ya, dari sini ya, 4x kuadrat ditambah 2x kuadrat. Nah, ini menjadinya 6x kuadrat. Main 6 ini 6x mana? 6x itu dari sini. 6x kuadrat itu dari 4x kuadrat ditambah dengan 2x kuadrat ini. Ini jadinya jadi 6x kuadrat. Silahkan yang mau bertanya lagi boleh. Bisa dimengerti sampai sini? Yang lainnya gimana? Mbak Ici, Mbak Umi, Mbak Cynthia, Mbak Ika, Mbak Leoza. Bisa mengikuti ya? Lumayan, lumayan sulit. Enggak, nanti kalau terbiasa mudah Mbak Ika. Ini karena belum terbiasa, karena kelihatan sulit. Saya yakin kalian itu pasti bisa semua kok. Tidak ada yang tidak bisa. Saya yakin kalian itu bisa. Coba kasih satu soal aja. Yang mudah aja.
Udah, ini aja. Nggak apa-apa, Mbak Ika. Nanti bisa diperbaiki, masih ada waktu untuk memperbaiki. Coba ini, udah. Coba selesaikan untuk rumusnya fx sama dengan 3x min 2 per x kuadrat min 3. Dicoba dulu, hati-hati aja, nggak usah terburu-buru, santai aja. Caranya sama seperti tadi ya, ini.
Gimana? Ada kesulitan? Malam, Mbak Mutiara. Gak tahu, U-nya sama dengan tiga X min dua ya. Nah, sekarang kita tahu V-nya sama dengan X kuadrat min tiga. Sekarang kita tinggal mencari ini turunan U. Turunan U nya apa? U absennya apa di sini? Nah, U absennya bagaimana? Itu V absen Mbak Cynthia yang 2x. U absennya sama dengan 3 ya. V absennya sama dengan 2x. Ini yang V absennya sama dengan 2x. Nah, sekarang tinggal menyelesaikan. Nah, tinggal dimasukkan di dalam rumus. Kalau sudah seperti ini, tinggal dimasukkan ke rumus U absen kali V ditambah U kali V absen per V kuadrat. Nah, udah.
Ya, penyelesaiannya berarti tinggal gimana? U absen sama dengan 3 kali titik-titik, 3 kali V. V-nya apa? X kuadrat min 3. Nah, min 3 dikalikan aja, ditambah, dikurangi ya. Ini salah rumusnya, dikurangi bukan ditambah. Ini dikurangi. Maaf tadi, ini benar bisa dibetulkan. Ini salah, dikurangi. V up U kali V absen dikurangi 3x min 2 kali V absen. V absennya sama dengan 2x. Itu tadi salah nulis, Mbak. Untuk rumus plusnya itu ganti min. Maaf. Tadi salah untuk ketik. Per betul menjadi x kuadrat min 3 kuadrat.
Sudah selesai. Kan? Ya, min 3x kuadrat min 4x plus 9 per x pangkat 4 min 6x kuadrat plus 9. Oke ya, bisa dipahami ya sampai sini ya. Gimana bisa dipahami atau ada pertanyaan lagi? Silahkan. Ya, alhamdulillah kalau sulit nanti tidak usah dikeluarkan, kalau sulit yang mudah-mudah aja. Udah lanjut ya, nanti ya selesai-selesai untuk materinya. Nah, yang kedua yaitu, nah ini u pangkat n ini menjadi n kali u pangkat n min 1 kali u absen. Ini lebih mudah. Nah, contohnya seperti ini. Fx Fx sama dengan kurung buka 2x min 3 kuadrat. Nah, seperti ini misalkan. Di sini kita tahu ini kan u ya. U U sama dengan 2x min 3. Maka turunan dari U, U absen sama dengan 2. Oke. Nah, sedangkan rumusnya untuk menyelesaikannya adalah N kali U pangkat N min 1 kali U absen. Kan gini, maka kita bisa peroleh penyelesaiannya ini mudah. N nya berapa? N nya kan 2 ini ya, N nya 2 di 2 kali U. U nya tadi adalah 2x min 3 pangkat n min 1 pangkat 2 dikurangi 1 kali 2 kali u kali 2. Nah, berarti di sini ada 4x, 2 kali 2x kan berarti 4x min 6 kan udah 4x min 6 pangkat 1. Udah, kalau pangkat 1 ya udah bisa diselesaikan lagi. Maka kita bisa peroleh dikali 2. Nah, ini masih dikali 2 kali 2.
kali 2. Maka di sini menjadi 8x kalau bagi 2 8x min 12. Sudah selesai. Jadi ada 8x min 12. Itu hasilnya. Bisa dimengerti sampai sini, bisa dipahami. Oke, mudah ya ini ya. Itu 4x 4x min 6 itu 4x itu dari 2 kali 2x 2 kali min 3, betul Bunda. Itu sudah rumus Mbak Grace, kuadratnya dikurangi 1 karena n min 1, n nya kan 2, maka 2 dikurangi 1 itu sudah rumus. Ya, coba satu. Caranya sama ya ini ya. Caranya sama seperti tadi. Cari turunannya terlebih dahulu.
Oke. Okay. Teh dapat 18x main 24, Bunda Fanny dapat 27x main 36. Oke. Okay. Sip. Nah, berarti sudah mulai memahami. Coba kita selesaikan. Berarti kita tahu U-nya itu kan sama dengan U sama dengan 3x min 4. U absen sama dengan 3. Nah, dah. Kalau sudah, tinggal kita masukkan ke rumus. Jadi 2 kali yang dalam kurung kita kerjakan dulu. Jadi 2x min 3 pangkat, kok min 3 min 4 ya, 3x ini kok yang dilihat yang sana, 3x min 4 pangkat 2 min 1 kali 3. Oke, mau dikalikan langsung boleh. Ini ada 3 kali 2 juga boleh. Jadi kita kalau dikalikan langsung kan 6. 6 kali ini yang mau dikalikan dulu boleh. 3x min 4 boleh. Atau mau dikalikan di belakang seperti tadi juga boleh. Hasilnya sama. 6 kali 3 itu berapa? 18. 6 kali 4 sama dengan 24. Nah, ini boleh. Hasilnya sama. Kalau mau seperti yang biasa, boleh. Hasilnya juga sama. Kali 3 berarti di sini nanti bukan seperti ini lagi. Kalau mau, jadi ada 6x min 8 kali 3. Karena kalinya 3. Berarti sama dengan 24x min 20 18 ya, maaf karena ikut-ikutan. 3 kali 6 sama dengan 18x min 24. Nah, ini yang teliti mah ya, Bunda ya. Nah, biar enggak salah lagi. Jadi mengerti ya sampai sini ya. Satu kali lagi contoh yang sama yang mudah. Nanti saya naikkan untuk levelnya. FE ini sudah hampir benar. FE sama dengan 3x plus 4 plus 2 kuadrat. Dah, coba dulu. Ini kalau nggak mau sama ya kita ubah jadi 4x aja.
Ayo, saya yakin kalian pasti bisa ini. Hampir sama, tinggal telitinya aja. Jadi sudah hampir betul, sudah 90% betul ya. Kurang teliti aja, coba sekarang. Pasti bisa ini. Mau mencoba Mbak Cynthia? Mau mencoba menyelesaikan? Boleh kalau mau mencoba. Silahkan kalau mencoba. Mau untuk rekarat dulu boleh. Ya, bagus Mbak Cynthia. Lanjut. Sudah betul sampai situ. Ya, betul Mbak Ika. Bagus. Oke, Mbak Cynthia ya. Jadinya 32 E plus 16. Bagus.
Ya, betul. Ada pertanyaan yang lainnya? Dari teman-teman yang lainnya, ada pertanyaan sampai sini? Tidak saya dijumlahkan jadi 32 dan 16 karena yang satu punya variabel yang satu tidak, maka tidak usah dijumlahkan. Sekarang kalau seperti ini sudah bisa. Nah, kalau sekarang kasusnya seperti ini. Tekan F X. Sekarang kasusnya seperti ini, F X sama dengan 2X min 3 kuadrat, pangkatnya pangkat 3. Nah, ini hampir sama penyelesaiannya, tapi nanti harus dipangkatkan terlebih dahulu. Contohnya seperti ini. Jadi O sama dengan, ya, kalau seperti ini, O sama dengan 2X min 3. Nah, terus U absen sama dengan, sama U absen sama dengan 2. Tapi di sini penyelesaiannya yang berbeda, ada 2 kali 3 ya, karena n nya 3, jadi 3 kali 2x min 3 pangkat 3 min 1, masih ada pangkatnya 1. Nah, nanti dipangkatkan dulu ini. Maka harus dipangkatkan dulu 3 min 1 kali 2. Nah, di sini menjadi 3 kali 2x min 3 pangkat 2. Pangkat 2 kali 2. Nah, ini harus kita kalikan dulu. Kita pangkatkan dulu 3 kali ini, kita pangkatkan dulu menjadi 4x kuadrat. Ya, kita pangkatkan dulu, pangkat x kuadrat min 12x plus 9 kali 2. Ya, bisa dipahami sampai sini? Bisa dipahami ya sampai sini ya? Ya, 4x kuadrat min 12x min 9 itu jadi 2x min 3 kuadrat. Oke. Nah, sekarang kita lanjut, kita kalikan jadi 12x kuadrat min 36x plus 27 kali 2, masih dikalikan 2 lagi. Jadi ada 24x kuadrat
Min 72x plus 44, 54 ya, 54. Nah, ini kalau mau disederhanakan boleh dibagi 4 semua kan bisa. Kalau dibagi 4 semua menjadi 8x24 dibagi 4 sama dengan 6 ya. Kalau disederhanakan boleh menjadi 6x. Ini kalau mau disederhanakan menjadi 6x Nah, kalau mau disederhanakan ini menjadi 6x kuadrat min 72 dibagi 4 itu 18 ya. Ya, 18x plus 54 dibagi 4. Enggak bisa ya 54-nya ya. 54 dibagi 4 enggak bisa ya. Kalau 13 baru 52 ya. Ya, tidak bisa. Kalau tidak bisa dikecilin lagi. Bagi 2 aja dulu. Bagi 2 menjadi 12x. Kalau bagi 2 kan berarti 12x. 12x jadi 12x kuadrat min 36x plus 27. Ini dibagi 3 semua bisa menjadi 4x kuadrat min 12x plus 9. Ya, berarti ini ya, kalau disederhanakan sampai dengan 4x kuadrat min 12x plus 9. Udah ada pertanyaan sampai sini? Gimana yang lainnya? Bisa dipahami semuanya? Intinya kita tidak boleh lupa tentang turunan dari awal ya, sifat turunan yang awal-awal. Kalau lupa nanti bisa repot gitu ya. Gimana Mbak Ika, Mbak Cynthia, Mbak Elisa, Mbak Grace, Mbak Lucy, Mbak Susi, Mbak Isha? Bisa dipahami ya semua ya. Oke, kalau paham mungkin pertemuan kali ini cukup sekian dulu. Tunjukkan sekian dulu. Boleh dipelajari tentang garis singgung kurva ya. Garis singgung kurva minggu depan kita akan belajar tentang itu. Garis singgung kurva nanti ada garis yang sejajar,
ada yang berupa tongan. Ini nanti bagaimana caranya. Nah, silahkan untuk dipelajari. Untuk pertemuan malam ini cukup sekian dulu, semoga bisa bermanfaat, bisa memberikan tambahan ilmu. Saya yakin kalian pasti bisa, tetap semangat aja. Kalian-kalian bisa, itu ya. Oke, saya ucapkan selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.